Oke, teman-teman, selamat pagi semua. Akhirnya kita udah dapat 50 poin Executioner karena udah main di mode ranked. Buat kalian yang belum tahu cara dapetinnya ada di video sebelumnya ya. Kita main di mode ranked aja kayak gitu. Terus kita bakal bisa mengumpulkan berbagai poin. Nah, kali ini kita bakal coba untuk masuk ke Faction Store dari Rampage ya, dan membeli pin dari Bringer AC. Buat pendukungnya Bringer, komen di bawah. Udah 94.000 dan liberinya 91.000, masih jauh bro. Dan kita bakal beli semua hadiah di shop ini ya, di shop Faction Store. Pertama kita bakal beli Bringer pin, tapi nggak dulu dipakai karena kita pakainya ntar. Kita beli Pemin Pelon, asik permanen bro. Pemin Pelon lagi, kita beli lagi Pemin Pelon lagi. Siapa lagi nih, sepatunya beli juga, anjay. Udah ada 217 token rempeng juga. Assassinnya udah beli semua. Kalau token-tokennya sih udah banyak banget lah ya. Sekarang kita bakal coba untuk menggunakan pin dari Bringer ini, apakah keren banget atau enggak. Ya seperti biasa nih, pinnya udah ada di bawah sekarang, asik nih, asli ya, bukan kita edit lagi, sekarang udah asli. Nah, kalian bisa lihat fungsi dari Bringer pin adalah pledge atau enggak mirip emblem di sebelah kanan nama kita ya. Jadi kalau kita artikan Bringer pin, eksklusif hadiah untuk plaguing the Bringer in Rampage 2020 ya. Jadi ini merupakan hadiah eksklusif di eventnya Rampage-nya versi 2020 ya. Kita bakal langsung gunakan equip nih. Kalian bisa lihat bidih. Dan ternyata seperti yang ada di komen bahwa token atau ga emblem ini nggak bisa dilepas ya, atau unequip. Ini kenapa ya? Ini benar-benar nggak bisa dilepas nih. Nih. Nggak ada unequip-nya atau ga dilepasnya, nggak bisa. Jadi untuk sementara mungkin kita bisa menggunakan Bringer ini nyampe event abis, gak tahu juga ya. Semoga aja masih bisa atau enggak ada updatean bahwa pin ini bisa dilepas atau enggak. Tapi untuk sementara karena event Rampage ini masih proses dan mulai peak day-nya aja belum, ya kita oke aja lah pakai ini. Tapi keren juga kan, nama kita udah punya gaya-gayaan. Mungkin kedepannya bakal ada update lagi setiap event udah punya event yang kayak gitu, atau gak udah punya pin kayak gitu. Dan kalau kita cek di top global Kernig leaderboard, sekarang udah ada yang 86 poin, 80 poin, 76, 75. Buset, banyak banget, karena mereka ini ngepushnya dari jam 12 malam ya. Dan kita ngepushnya jam 12, tapi kita agak-agak lambat ya, karena kita harus bolak-balik dulu ke FF sama ke yang lainnya. Dan kita udah ada di 131 dengan poin 46, harusnya sih 50 ya. Oke, bagaimana menurut kalian pin ini? Keren banget gak? Untuk pendukung Bringer, komen di bawah. Untuk pendukung Liberi, komen di bawah. Dan kita bisa cek juga di bagian nama profil, udah ada Bringer pinnya. Wih, keren banget kan? Wih, bentar lagi kita master. Kita bakal ngepush.